banyak. Tapi cuman jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Vika. Hari ini Vika ada di Nusop Duren. Tempatnya bagus banget sih teman-teman. Estetik sih ke atas. Ikutin Vika keliling yuk teman-teman. Kita duduk situ. Ada pasir ya teman-teman. Kita ke lantai. Ayo teman-teman. Pasir ya. Ayo kita naik teman-teman. Kita semangat. Kita udah sampai di lantai 2. Teman-teman, aku pesan dimsum kentang es durian lagi, terus es durian bakso tom yum kemudian manis. Mari kita cobain. Aku kain dong. Enak teman-teman. Cobain aja deh pokoknya. Durinya gimana? Enak. Durinya mana? Durian. Oh my god. Cair banget. So tambahin jus ya. Enak. Enak. Ini kita nyobain tom yumnya ya teman-teman. Enak. Agak-agak pedes sedikit ya. Ini juga enak. Enak. Tapi cuman tenaga. Ya, udah. Segar. Lanjut makan. Teman-teman, durannya di sini nggak ada bijinya, utuh. Durian utuh. Sekarang makan kentangnya. Enak. Oke.
saat Vika datang pas siang hari. Lihat nih teman-teman. Vika nyobain makanannya lagi karena enak. Sekarang Vika pesen cendol durian. Perbedaannya sama sop durian, kalau cendol duriannya masih ada bijinya. Kalau sop durian pakainya durian tanpa biji atau durian kupas. Enakan datang siang atau malam. Oke teman-teman, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya di klik. Sampai jumpa anak abu-abu. Bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.